Lagi dengan yang baru. Dapat kembang kol yang gede juga. Oh, kembang kol. Dapat. Gampang, ayo pakai tenaga cowok bisa. Ay, mommy, ini sebaiknya tuh. Oh my god. Halo Kimi. Pagi-pagi baru bangun, langsung Momi minta tolong panenin kembang kolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3 teman-teman dan semuanya udah kayaknya udah memang waktunya dipanen karena dia udah kayak nyembul-nyembul kayak gini. Wah. Oh. Nih dia satu. 3-3-nya ya, sayang. Kita taruh dulu di sini, Bos. Keras, makanya harus pakai tenaga kamu. Kalau nol pasti nggak bisa. Bisa? Cekrek. Oh iya. Angkut, Bos. Udah. Keras banget katanya Kimi. Udah. Mana sih? Mana? Pisaunya ketinggalan ditelan kembang kolnya. Ayo, tenaga Hercules dong, Kimi. Yaelah, pakai tenaga Hercules kembang kol doang. Krek. Alhamdulillah. Ih. Senang ya, gede loh, teman-teman. Ayo satu lagi. Itu udah semuanya aja dipanen. Karena nanti kelamaan. Waduh. Pakai ngeden segala, Kim. Yeay. Ada lagi, Kimi. Ada 4 ternyata yang harus dipanen. Aduh. Ternyata keras lehernya kembang kol ya, teman-teman. Iya. Berhasil, Kimi. Waduh, thank you. Dah, thank you. Udah, capek, mau ke bawah.
Jadi teman-teman habis dipanen kembang kolnya, Momi cabut-cabutin yang seperti ini karena biasanya dari steknya itu nggak keluar anakan lagi dan juga agak teduh ya di sana, maksudnya kehalang sama kenikir, ada terong, pohonnya kan tinggi-tinggi tuh. Jadi Momi cabut aja karena yakin tidak akan keluar anakannya. Dan sama Momi langsung digantikan dengan stek-stek kembang kol lagi supaya bisa panen berikutnya. Ini kenapa nggak Momi cabut, ini padahal tumbuh liar aja kembang telang, karena ini kayaknya bunga warna putih. Nah kalau ini bunga warna putih, nah itu dia bunganya warna putih dan ini agak langka, jadi banyak banget yang nyari. Lebih baik nanti nunggu kembang baru Momi mau jual ini. Jadi ini bener-bener khusus untuk kembang kol. Yang ini udah gede tapi belum dipanen karena belum ada bunganya. Nah itu dia ya. Jadi setiap habis dari kembang kol dipanen, Momi tambahin sedikit media tanam yang baru. Ini adalah campuran kompos sama sekam bakar ya. Nggak ditambah juga nggak apa-apa kalau masih terlihat penuh ya. Insya Allah akan subur ke depannya. Dikasih POC juga, jangan lupa juga pupuk organik cair atau enggak kompos padat terserah ya. Nah itu juga udah diperbaharui lagi individu-individu baru, sehingga ini akan terus-terusan Momi bisa panen dari sini kembang kol teman-teman ya, karena suami Momi suka banget kembang kol. Wow teman-teman, kembang kolnya 0,5 kilo tuh, alhamdulillah ya. Dan ini untuk kangkungnya 634 gram, masya Allah 0,5 kilo juga lebih, alhamdulillah. 10 Januari 2021. Dan ini adalah bunga kenikir. Nah ini Momi cabut ya bunga kenikir, tapi kita mau panen bijinya teman-teman. Kayaknya ini udah tua dan aku pengen cabut dia supaya dia tidak menghalangi masuknya sinar matahari di tanaman-tanaman yang lain teman-teman. Dan juga kebetulan kayaknya udah menunjukkan gejala-gejala udah mau tua. Nanti kalau bunganya tidak dipanen-panen ya, intinya bunganya tidak dipanen-panen, maka nah nanti dia akan jadi seperti ini ya. Nah ini nanti bakal menjadi bakal bijinya. Kalau ini masih muda, nah ini kita lihat ya, ini biji yang masih muda ini belum bisa kita tanam sepertinya. Kalaupun ditanam juga ya belum bagus lah untuk jadi biji ya. Tuh lihat masih hijau kan bijinya, lihat teman-teman. Nah namun, nah ini kita buang dulu. Ada lebah datang berkunjung. Jadi yang udah kering yang siap kita ambil tuh yang seperti ini teman-teman. Nah ini, nah yang seperti ini udah siap kita jadikan benih. Dan ini sekali pegang aja udah hancur. Tuh dengan gampang sekali dia keterbang angin juga bisa. Nah inilah teman-teman yang kita kumpulkan, masukkan saja ke dalam amplop kertas ya, dimasukin ke dalam kulkas kalau saya mah ya. Oke ini Momi sudah kumpulkan, nanti di bawah saja Momi petik-petikin yang bijinya. Dan sekarang Momi mau pangkas teman-teman. Batangnya ini udah gede banget tuh, batang kenikir tuh gede teman-teman. Jadi pangkasnya juga harus pakai yang besar juga. Wow, tuh lumayan besar untuk kita taruh di komposter kita. Komposter kita udah penuh banget lagi. Gede banget ya. Dan akhirnya pot kita sudah punya space. Dan oh my god, lihat teman-teman, banyak sekali kenikir yang sudah tumbuh di sini. Aduh, mati satu tumbuh 1000. Bener kan teman-teman ya? Oh, kalau ini ada bunga telang yang tumbuh sendiri, kita lihat aja deh. Ini bunga warna apa? Kalau warna putih kita mau jual karena lumayan banyak banget yang nyari. Ya kalau kita warna biru kita cabut aja, ganti kenikir lagi ya. Jadi mati satu akan digantikan dengan yang lain. Ini ada cabai di sini, maksudnya untuk cabai. Dan ini aku biarkan, ini ada ciplokan tumbuh karena Momi juga suka ciplokan. Ada cabai merah yang sudah merah di sana teman-teman, kita ambil dulu. Nih teman-teman, ini Momi udah masuk ke dalam semak-semak. Ya, ini dia udah merah, alhamdulillah. Sebelumnya ada dua tuh yang udah busuk. Jadi ya udah deh, kita biarin aja dulu ya, semoga aja. Tapi kalau udah ada tanda-tanda busuk kita petik aja teman-teman. Ini ada kayak spot-spot hitam, kita petik aja daripada kita kehilangan banyak hal. Tapi ini kayaknya mau merah deh, bukan mau busuk. Ya udah deh, aku biarin aja ya teman-teman ya, semoga aja bisa merah sempurna ya di pohonnya. Tuh iya deh, ya udah deh dibiarin aja sisanya ya. Masya Allah, cabai semua ini teman-teman ya.
udah cabai semua, masya Allah, mantan cabai sakit, ini bayangin. Dan ini terong yang sampai sempat gagal berbuah karena nggak kena matahari, karena terhalang kenikir. Karena kita lihat nanti apakah akan berbuah. Udah tinggi teman-teman, seharusnya sih dipotong mungkin ya, biarkan cabang baru yang lebih pendek melaju, atau ya udah deh dibiarkan saja lah, kita coba biarin aja, semoga nanti berbuah. Teman-teman, pisang uli ternyata namanya ya. Tetangga Momi baru ngasih tahu Momi setelah Momi kasih juga. Dia nanya sama suaminya, ini katanya pisang uli, kata suaminya yang ngerti. Nah, ini hari ini tanggal berapa ya, Kim? Tanggal berapa? Anak sekolah biasanya paham tanggal dibanding lupa. Ibu rumah tangga yang kerjanya di dapur aja. Lupa. Lupa. Nal? Nal juga lupa. Januari 11. Oke, okay. Januari 11. Nah, 11 Januari ini mereka udah pada matang, teman-teman. Nah, tuh udah pada matang. Nah, bagaimana Mami kalau pada matang katanya tanam makananmu dan makan apa yang kamu tanam. Nah, kalau kayak gini masa jadi kompos? Enggak dong, tentu saja. Kita bekuin jadi frozen banana tuh. Jadi kalau kita mau nge-smoothie bareng alpukat, bareng mint gitu, itu tinggal nyomot dari pisang beku yang ada di freezer kita. Jadi Momi tuh sekarang tugasnya untuk kupas-kupasin masing-masing. Jadi masukin ke kotak, masukin ke freezer gede kita ini yang masih cukup luas untuk menampung banyak makanan yang hasil panen ini, teman-teman ya. Tapi tentu saja syaratnya adalah pisangnya wajib benar-benar sudah matang. Nah, kalau kayak gini tuh yang udah matang tuh biasanya lepas sendiri dari ininya kalau disenggol gini. Nah, ini masih agak kuat. Jangan dulu, besok aja. Ya, jadi nah ini berhubung juga masih ada ijo-ijo tuh kan. Jadi belum terlalu matang. Nah, yang begini nih, tuh. Nah, yang begini yang kita kupas, kulitnya kita komposkan dan dagingnya kita bekukan tentu saja. Ya. 13 Januari 2021. Aduh, ngos-ngosan. Ini kita mau panen Chioggia beetnya, ini sebenarnya udah agak telat teman-teman, harusnya maksimal tuh 70 HSS, ini udah lebih. Telat 22 hari. Iya, telat 22 hari kayaknya ya. Kalau pengalaman Momi dulu, wah tanahnya ya jangan dimasukin ke sini, justru Chioggia beetnya yang dimasukin ke sini. Om, taruh lantai aja tanahnya. Kecil ya? Nah, harusnya Chioggia beet itu nggak sekecil ini teman-teman. Dulu aku pernah panen tuh gede, lumayan gede lah. 2 kali 3 kali lipat ini. Tuh, ini kecil. Yuk, lagi turunin lagi. Tuh, ini kecil ya, teman-teman. Ya itu jangan-jangan karena ininya tuh, akarnya udah menyentuh-nyentuh sini. Jangan-jangan akarnya. Kecil juga. Iya. Kayak ini mah kayak cherry beet ini mah. Bukan, ini mah kayak itu. Hmm. Yang itu apa sih? Wortel. Iya, kayak wortel. Ya itulah pot ini ya. Pot sangat mempengaruhi teman-teman. Saya enggak pernah sebelumnya panen apa? Menanam Chioggia beet dengan pot sekecil ini. Nah ini teman-teman ya, bukti kalau dia itu mana nih, nah itu dia sebenarnya nggak cocok pakai pot yang seperti ini atau terlalu kecil juga ya. Tuh banyak sekali akar-akar yang sebenarnya dia mau merajalela, tapi karena terbatas potnya kecil, dia di pot ini jadinya tidak berkembang, buahnya seperti ini jadinya. Maksimal tuh hanya seperti ini, padahal dia kita bisa dapat lebih besar lagi ya satu tanaman Chioggia beet ini. Oke deh teman-teman, jadi ini adalah bukti bahwa pot semakin besar tanaman juga makin happy gitu ya. Tapi tergantung juga tanamannya, kalau cuman kayak yang kecil-kecil kayak cherry beet itu mungkin nggak apa-apa kayak gini ya. Karena ini Chioggia beet jadi dapatnya cuman seperti ini, alhamdulillah, disyukurin aja karena kita masih bisa menikmati daunnya ya. Dan bagaimana dengan media tanam bekas ini? Seharusnya sih nggak dipakai dulu sementara ya, dimasukin karung. Tapi aku mau langsung pakai aja untuk memperbanyak itu tuh teman-teman. Kale Red Russian, Kale Red Russian ya. Nah itu dia banyak ternyata anakannya, kita kasih lihat ke teman-teman dulu.
Mumi keluarin dulu potnya ya. Ini kale red Russian kita, tapi sepertinya nggak jadi Mumi stek hari ini. Karena apa? Karena daunnya agak-agak layu karena kurang air potnya ya. Kemarin padahal hujan, tapi ya itulah kalau misalnya tanaman yang ada di pot itu agak manja teman-teman. Jadi dia, sepertinya bukan karena itu. Ini karena busuk ternyata steknya tuh. Busuk ternyata teman-teman, tuh ada cium bau, bau nggak sedap, sangat tidak sedap. Nah ternyata stekannya busuk teman-teman. Ya udah deh, nggak bisa ya. Oke deh, berarti kita perbanyak yang ini aja ya. Makanya Mami bingung tadi tuh kan kemarin hujan, kok bisa dia layu-layu begini, ternyata busuk. Ini masuk saja ke komposter ya. Nah kita nyetek yang itu aja, yang bawah-bawahnya. Pertama kali kita siram-siramin aja dulu teman-teman, si polybag-polybag itu biar lembab dulu tanah. Kita ambil yang udah gede gini. Nah, benar-benar sampai kecongkel, sampai pas banget di induknya ya. Jangan sampai setengah, jangan sampai kurang ya, segini. Full. Bismillah. Aduh, enggak kena full. Udahlah, moga-moga bisa nih. Oke, ini teman-teman ya. Didapatkan 1, 2, 3. Kita tancepin. Ini teman-teman yang Mami perbanyak, Mami taruh di atas langsung kena matahari. Kata orang kan habis di stek jangan dikenain matahari, tapi ini bodo amat. Dikenain matahari langsung ya, semoga tumbuh subur. Semoga gak ada binatang tanah yang di dalam, karena ini media tanam bekas menanam Chiogia beet. Ini ada kale red Russian, ada kale nero, ada juga kembang kol tadi ya, beberapa ada kembang kol. Nah ini kembang kol ini. Oke, semoga mereka semua nanti tumbuh subur. Terus juga Mami mau panen ciplukan yang di pot gede bekas nanas ini, 50 liter ciplukan sama terong Mami nanamnya. Terongnya belum berbuah ya, karena dulu dia pernah sempat sakit, tapi ini mulai mau berbuah teman-teman ya. Nggak runtuh itu, dari bunga nggak runtuh tuh pasti insya Allah jadi buah. Ini ada bunga terongnya lagi, insya Allah berbuah. Nih kita giniin aja, kalau panen ciplukan kita goyongin aja. Nah tuh pada jatohan itu pasti udah matang tuh teman-teman ya. Bunganya, buahnya kecil-kecil ini, tapi nggak apa-apa, tetap kita jadiin salad. Nggak tahu kenapa yang ini kecil-kecil. Tuh pada jatuh-jatuh ya. Kita goyang-goyangkan saja. Menuju ciplukan yang berikutnya. Tuh banyak yang jatuh juga teman-teman. Yang ini lebih gede buahnya. Seneng, seneng aku kalau ada yang gede. Oh ini juga udah coplok. Jadi kita goyang-goyangin lagi. Gempa lokal. Ya. Aduh, kok nggak ada yang jatuh sih. Kalem-kalem. Oh ini dia. Yes, lumayan. Ini agak gede nih. Dan kita lihat teman-teman, cabai rawit kita, masya Allah, ini buahnya tadi ada yang gede banget loh. Tuh, ada yang gede loh. Ya Allah, ini padahal mantan cabai sakit teman-teman tuh. Ini ada yang gede banget loh. Tuh, masya Allah. Aduh, seneng banget, masya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya Mami punya cabai yang banyak sekali buahnya teman-teman. Mami gak nyangka ya teman-teman. Kalian lihat aja episode 161 AB ya, kalau gak salah 160 apa 161. Itu tuh baru Mami pangkas, terus Mami kasih pupuk. Habis dipangkas 3 bulan tuh kayak gini teman-teman. Udah tumbuh daun, sempat runtuh lagi, tapi udah kayak gini. Terus juga kita mau panen daun kembang.